Salam Pramuka. Kenalkan, saya Kak Rizky, pembina gugus depan SMP Siliwangi. Ingin melaporkan kepada teman-teman di Kota Bogor dan seluruh Indonesia yang menonton TV Pramuka bahwa kegiatan perkemahan Pramuka SMP Siliwangi ini program tahunan yang memang dilaksanakan setiap tahun, bahkan 6 bulan sekali, ini rutin. Selain menjadi motivasi untuk anak-anak dan menguji kemampuan dan kemandirian, ini juga sebagai seleksi. Seleksi apa? Seleksi Pramuka Garuda tingkat sekolah untuk kita kirim menjadi Pramuka Garuda di tingkat Kota Bogor. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, berbagai narasumber baik dari nasional, daerah pun ada, bahkan dari 2 daerah Pulau Jawa itu akan hadir nanti malam di kegiatan Pramuka di sini. Kegiatan ini ditutup besok oleh Kak Mabigu, itu pukul 12, tepat waktu Indonesia Barat. Semoga teman-teman Pramuka bisa menjadi motivasi bahwa gugus depan bisa melakukan kegiatan yang luar biasa di tingkat gudap dan menarik dan menantang untuk para peserta didik. Demikian untuk para TV Pramuka, semangat dan salam Pramuka. Salam Pramuka, saya Tri Prayitno dari Pinsakanas Kalpataru dan Wanabakti Nasional memberikan apresiasi di gudap ini karena satu, untuk membuat gudap ini jadi gudap ramah lingkungan, berwawasan lingkungan, berperilaku lingkungan. Dalam kegiatan ini kami support banget gitu kan, karena kegiatan ini mencakup untuk kegiatan di kota itu Kalpataru dan untuk ke kehutanan itu adalah Wanabaktinya. Kami apresiasi sekali untuk gugus depan ini karena sebagai nanti pionir-pionir dan generasi lingkungan yang lestari dan amanah. Nimbayarai. Salam Pramuka. Salam.